sudah sampai. Iya, terus. Mbak, saya wawancara dulu bentar, boleh ya? Nah, ini udah di tempat asap sana-sini. Ini apa sih namanya? Oh, di sini? Iya. Lobinya. Lobinya. Maksudnya tempat area lokasinya apa sih namanya? Tangkal Pinus. Tangkal Pinus. Di sini ada apa aja gitu? Di sini ada ground camping. Di sini kita ada camping ground-nya juga. Terus ada kafenya di sebelah sana. Oh, ada kafe juga di sebelah sana. Terus ada bisa disebut sih ikonik di sini hewan alpaka. Apa? Oh iya, ada apa kak? Oke oke oke. Berarti di sini bisa nginap juga ya? Bisa. Bisa. Oh. Banyak kita. Jadi kalau misalkan kalau kita nggak bawa tenda, udah disediain di sini. Oke. Okay. Untuk kafenya kita dompet ya, jadi nggak khawatir untuk pas malam kita nggak stok makanan habis tenda. Kita juga ada kafenya 24 jam. Oke okay, ya ya. Oke okay, makasih ya kita ya, dalam dulu. Teh. Yuk. Let's go. Kita ekspor. Ini lagi pada foto-foto. Hey, kita jalan. Ya, kenalin dulu dong, ini siapa aja? Hai. Sama siapa aja nih? Aku Rini. Aku Gita. Aku Astrid. Sweet. Ini kita lagi di mana? Kita lagi di Tangkal Pinus. Tangkal Pinus. Yuk, kita jalan eksplor Tangkal Pinus ya. Ikutin videonya terus. Ini ditemenin cewek-cewek cantik, cuy. Jarang-jarang loh video kayak gini loh, ditemenin cewek-cewek cantik loh. Ini restoran ini ya tempat. Tuh kalau buat bawa anak di sini. Kita mau pesan dulu. Ini lagi mau pesan makanan. Ya, ya dah, pesan aja enggak apa. Kalian dikat. Ini ada es krim juga. Emang belum pada makan? Itu makanannya. Di sini sedia makanan apa aja? Di sini disediain makanan apa aja? Untuk makanannya rupa-rupa sih kan. Rupa-rupa macam-macam ya. Iya. Eh, sambil aku rekod enggak apa-apa ya? Boleh.
Jadi teman-teman kalau mau kesini nggak usah takut. Katanya di sini 24 jam ya? Iya. Ah, 24 jam tuh teman-teman. Iya, 24 jam. Jadi enak tuh kalau di sini malam-malam. Lokasinya. Ini toiletnya juga ada. Sini. Ini toiletnya bersih. Ini restorannya ya teman-teman. Restorannya ini bukannya 24 jam. 24 jam ya teh ya bukannya? Iya. 24 jam. Ini kita masuk ke dalam mau pesan makan. Tuh. Apa namanya? Alpaka. Ini udah dari mana ini? Di Bandung cuma ada ini ya? Cuma ada di sini ya? Cucu menyup. Kita sekarang mau kemana? Mau nge-review camping ground area. Kita mau review dulu di sana ya. Kita terus videonya, let's go. Yo. Ini ditemenin cewek-cewek. Cewek-cewek cantik, cuy. Enggak, nanti aja. Marah-marah. Eh, mau pada kemana nih? Let's go, ikutin terus videonya ya sampai habis. 3-1 loh ini. Ini ada tempat bakar-bakar. Nah, itu dia. Nah, di sini memang khusus tempat bakar-bakar. Terlihat. Nah, ini dia ada tendanya. Nah ini teman-teman tendanya. Ada dua. Nah ini teman-teman, kita mau nanya-nanya dulu camp di sini. Sama-sama bapak siapa? Arif. Arif, saya mau nanya dong. Boleh. Di sini tendanya ada apa aja sih ya?
Kalau di sini tenda ada beberapa macam. Huh? Kalau yang sekarang berdiri itu yang namanya itu yang biru putih tenda di sini. Oh, yang biru itu? Ya, Tentastik. Tentastik. Kalau yang sebelah sana itu ada tendanya Dakara namanya. Dakara. Ya, terus yang sebagian lagi tenda Ruci yang kerucut kecil kerucut. Sama tenda Pucuk yang besar itu belum terpasang. Oh, belum terpasang. Ya. Kalau boleh tahu, ini buat kapasitasnya buat berapa orang? Boleh sana? Boleh. Kapasitasnya, Mas Bro? Kalau kapasitasnya? Untuk kapasitas di sini biasanya satu tenda itu di dua orang. Uh-huh. Nah, kalau untuk dua orang, untuk tambah extra bed juga bisa. Oh, extra bed. Mau jadi tiga extra bed atau extra bed bisa. Iya. Minimal berapa orang sih? Berarti empat ya? Empat bisa ya? Empat orang bisa minimal. Ya. Yang ini empat orang ya, berarti empat ya? Orang. Yang ini empat orang teman-teman. Nih dia. Oh ya, dengan harga berapa ini, Pak? Yang ini kalau di hari weekend di 288.000. Weekend 288.000. Ya. Kalau untuk weekday paling kurang sedikit sama aja 280 sekian. Itu udah dapat apa aja? Udah dapat beripas per orangnya satu ini. Satu orang. Untuk welcome drink, welcome snack juga dapat. Juga dapat. Oke. Kalau malamnya? Kalau malam-malam sih kalau di dalam nggak bakalan terlalu dingin karena kan udah disediain untuk kasur, extra bednya semua, sleeping bed, selimut udah ada. Angin juga lah ya. Tahan angin juga ya. Karena di sini untuk angin juga nggak bakalan terlalu besar karena pohon-pohonnya masih banyak. Masih rimbunnya ya benar-benar. Nah kalau yang tipe yang itu per malamnya berapa, Pak? Kalau itu hitungannya di pertenda, pertendanya itu di 760.000. Oh, itu buat keluarga itu ya? Iya. Itu kapasitas buat? Itu untuk extra bed, yang itu paling juga bisa untuk 3 extra bed. Tapi untuk 4 orang kalau satu keluarga bisa masuk. Oh, bisa masuk. Betul. Itu dengan harga berapa, Pak? 760.000. Di hari tenda. Biasa? Iya, di hari weekend. Ah, weekend. Kalau hari biasa? Hari biasa di 750 sekian. Okay. Kurang lebihnya sedikit. Nah, itu teman-teman sedikit info ya. Di Tangkal Pinus ya, Pak ya. Di sini ada camp-nya. Namanya lokasinya ini apa sih, Pak namanya? Kalau di sini sementara dan mungkin seterusnya akan ada beberapa blok untuk area di Tangkal Pinus area camping-nya. Untuk area rumput ini area blok A. Ini blok A ya. Ya, untuk area blok A untuk camping mandiri juga bisa bawa tenda sendiri. Kalau yang di sebelah sana ada blok B untuk camper van, jadi khusus mobil. Oh, camper mobil ya, ya. Mobil sama di samping tendanya gitu. Oh iya, iya. Okay, okay, karena dikhususkan untuk area camper van sama area rumput itu, area rumput nggak bisa masuk mobil maupun motor. Motor ya. Kalau untuk area camper van sengaja areanya area batu biar bisa masuk mobil sama motor juga di sampingnya bisa. Kalau area sana itu camper van itu berapa per malam? Per malam di 150.000 per orang. Nah, kalau mobil di 70.000 per unit. Per unit per mobil ya. Iya. Kalau misalkan kita bawa tenda sendiri itu berapa gitu, Pak? Hitungannya di per orang aja. Per orang aja. Bebas tendanya bebas. Mau yang besar atau yang kecil juga sama aja, terserah. Ya, makasih banyak, Pak ya. Ya. Nah, itu ya sedikit reviewnya ya, teman-teman. Nanti bisa dihubungi kemana kalau teman-teman mau kesini gitu? Paling langsung aja ke IG-nya, langsung ke Tangkal Pinus. Tangkal Pinus ya teman-teman, IG-nya Tangkal Pinus ya, di follow IG-nya. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat-lihat dulu ke sana ya, ekspor tempat yang lain. Makasih banyak, Kak ya. Ini ya tempatnya. Lucu. Teman-teman, dalamnya nih. Jadi ada 3 extra bed ya. Jadi kalau mau tambah bisa.